Setelah kita selesai melakukan konfigurasi jaringan di perangkat router kita, ada satu hal yang tidak boleh dilewatkan, yaitu monitoring jaringan dan monitoring perangkat router kita sendiri. Nah, di router OS Mikrotik ada salah satu tool yang digunakan untuk monitoring perangkat kita, yaitu tool grabbing. Seperti apa fungsi dan konfigurasinya? Silahkan saksikan video ini sampai selesai. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel YouTube Mikrotik Indonesia Citra Web, silahkan klik subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa klik tombol loncengnya supaya mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami. Nah, kali ini kita akan membahas tool yang digunakan untuk monitoring perangkat kita. Tool ini juga sudah disediakan oleh router OS, baik itu router OS versi 6 ataupun router OS versi 7, yaitu tool grabbing. Nah, sebagai admin jaringan, tool seperti ini tidak boleh terlewatkan. Nah, fungsinya untuk apa? Sebenarnya fungsinya ini untuk mempermudah kita untuk membantu melakukan maintenance di kemudian hari jika perangkat kita mengalami masalah. Secara fungsi, tool grabbing ini digunakan untuk memonitoring rata-rata traffic yang dilewatkan di setiap interface pada perangkat kita. Menampilkan juga rata-rata penggunaan CPU, menampilkan juga rata-rata penggunaan memori, dan menampilkan rata-rata penggunaan storage yang kita pakai. Dalam penggunaan real di lapangan, tool ini bisa digunakan sebagai acuan untuk kita membuat laporan. Baik laporan harian, mingguan, bulanan, bahkan sampai tahunan. Dari hasil grabbing yang kita lakukan, itu kita bisa juga membuat analisis untuk perangkat kita. Sebagai contoh, kita sebagai teknisi jaringan, kita selalu mendapatkan komplain bahwa internet kita itu lemot. Nah, di sini kita bisa melampirkan hasil grab bahwa rata-rata penggunaan internet itu sudah maksimal atau sudah sesuai dengan langganan kita. Nah, disinilah kita bisa mengusulkan untuk melakukan upgrade layanan. Atau sebagai contoh kasus lain, penggunaan CPU load rata-rata yang ada di Grab menunjukkan angka 70-80% atau bahkan sampai 100%. Nah, disinilah kita saatnya untuk melakukan upgrade router. Nah, selanjutnya langsung saja kita melakukan konfigurasi tool grabbing. Nah, di sini saya sudah menggunakan router RB1100. Langsung saja kita remote. Nah, ini tampilan Winbox setelah saya melakukan remote RB1100 saya. Saya langsung saja ke menu tool di sebelah kiri sini. Sebelah kiri sini saya akan melakukan konfigurasi tool grabbing. Tool grabbing, nanti di ada tool, kemudian grabbing. Nah, untuk catatan saja, teman-teman, ketika membuat tool grabbing ini, pastikan sudah selesai untuk melakukan konfigurasi, termasuk basic configuration ataupun yang lainnya. Nah, ketika sudah selesai semua, baru kita buat tool yang namanya grabbing. Nah, di sini tampilan untuk tool grabbing ini, kita akan melakukan grabbing setting dulu. Nah, di sini kita melakukan grabbing setting. Di sini ada story every. Story every ini adalah si grabbing ini akan menyimpan di disk atau di storage kita itu berapa lama atau setiap berapa menit sekali. Nah, di sini ada secara default dia akan 5 menit, tapi kita bisa ubah juga mau 24 jam atau per jam. Nah, ini bisa kita atur sesuai dengan kebutuhan kita. Terus ini juga ada pack refresh, nanti akan melakukan refresh setiap berapa lama sekali saat kita melakukan remote atau memonitoring grab ini.
Kalau sudah kita gunakan 5 menit sekali untuk melakukan penyimpanannya, kalau sudah klik OK. Nah, selanjutnya saya akan menambahkan interface yang ingin kita monitoring. Jika teman-teman nanti ingin melakukan monitoring di beberapa interface saja, mungkin teman-teman bisa atur, atau misalnya ether 1, ether 2, ether 3 saja ingin dimonitoring, teman-teman bisa membuat 3 rule. Kalau teman-teman ingin melakukan monitoring di semua interface, teman-teman bisa langsung pilih yang all. Di bawahnya ada allow address. Allow address ini network mana yang boleh mengakses tampilan grabbing atau monitoring grabbing, itu siapa saja yang boleh atau dari jaringan mana saja. Misalnya saya isikan 000/0 seperti ini, berarti ini boleh dari semua IP. Misalnya nanti ada khusus untuk teknisi saja yang boleh melakukan monitoring. Nah, nanti silahkan untuk allow address-nya ini diisikan network atau segmentasi untuk teknisi jaringannya saja. Nah, selanjutnya di bawah sini ada store on disk. Store on disk ini berarti nanti si grabbing ini akan menyimpan record-nya itu di internal storage router ini. Nah, jadi ketika kita melakukan grabbing, itu hasil recordnya akan disimpan di disk, bukan di RAM tapi di disk. Nah, tapi kalau checklistnya ini tidak diaktifkan atau tidak di checklist, itu akan tersimpan di RAM saja. Jadi ketika routernya itu di reboot, maka hasil grabbingnya juga akan hilang kalau store on disknya ini tidak di checklist. Kalau store and disk-nya ini di checklist, dia akan menyimpan di disk atau di storage internal si router ini. Nah, selanjutnya kita klik OK saja kalau sudah. Nah, di sini saya sudah berhasil untuk menambahkan beberapa atau semua interface yang ingin kita monitoring. Nih, di sini juga di tab-tab selanjutnya di sini ada queue rules. Nah, ini kita bisa memantau atau memonitoring untuk queue yang kita buat. Nah, di sini sama saja, kurang lebih sama untuk tampilannya. Simple queue bisa kita monitoring untuk interface-nya itu, kalau di simple queue itu all. Nah, kalau untuk allow address-nya ini sama, berarti siapa aja yang boleh mengakses. Sama seperti tadi, ini ada store on disk juga, allow target. Nah, monitoring yang mana yang ingin kita pantau. Nah, selanjutnya di sini untuk memonitoring, sebenarnya kita bisa lewat Winbox atau lewat Webfig nantinya. Jika kita memonitoring melalui Winbox, itu kita bisa memonitoring pada halaman tab interface grab. Nah, nanti masing-masing interface bisa kita monitoring di sini. Nah, karena di sini barusan saya buat untuk traffic yang dilewatkan itu belum terlihat. Nanti di sini bisa kita monitoring. Nah, selanjutnya sebenarnya saya juga sudah menyiapkan router lain yang sudah ada trafficnya dan sudah saya uji beberapa hari terakhir. Nah, langsung saja kita remote. Nah, di sini saya sudah mempunyai router yang beberapa hari terakhir sudah saya gunakan untuk melakukan pengetesan. Nah, di sini saya memonitoring beberapa interface, yaitu SFP 28 yang port nomor 2, nomor 4, nomor 6, nomor 8, dan seterusnya. Nah, langsung saja kita buka tool grabbing. Kita buka interface grab. Coba kita buka di SFP 28 yang port 2. Nah, di sini sudah ada recordnya
mulai dari harian, bulanan, mingguan, bulanan, sampai tahunan. Ini bisa terlihat juga di sini. Kita coba lihat juga untuk penggunaan rata-rata CPU. Nah, ini juga lihat dari mulai harian, mingguan, bulanan, bahkan sampai tahunan. Ini kalau kita melakukan monitoring di Winbook-nya. Nah, selain itu, kita juga bisa melakukan monitoring melalui webfig. Nah, untuk jika kita ingin melakukan monitoring melalui webfig, pastikan port 80-nya yang ada di router itu terbuka atau jangan sampai ditutup di IP service. Nah, port 80-nya silakan dibuka. Kemudian saya akan coba melakukan remote atau melakukan remote router yang sudah menggunakan Grab 192. Nah, ini. Nah, di sini untuk tampilan webfig-nya seperti ini. Nanti akan ada CPU usage, berapa memory usage, disk usage, dan interface usage-nya. Coba kita lihat di CPU usage-nya. Di sini mulai dari 5 menit sekali itu ada juga, atau bahkan mingguan. Ini mulai dari hari Jumat sampai hari Rabu, ini penggunaan RAM-nya rata-rata di bawah 50%. Di hari Minggu itu turun drastis karena saat pengujian kemarin terdapat semacam bahwa routernya itu tidak ada traffic. Maka di sini RAM-nya tidak bekerja secara maksimal. Kalau dilihat dari bulanan mungkin baru beberapa hari saja atau bahkan sampai week 15 kalau di sini. Kalau dilihat tahunan baru sedikit sekali untuk tampilannya. Nah, kita coba lihat di menu lain, contohnya memory usage. Nah, ini penggunaan memorinya di beberapa hari atau di hari ini mungkin kalau yang ini. Mulai dari jam 8 sampai jam 14. Terus kemudian ini mingguan mulai dari hari Jumat sampai hari Rabu. Kita coba pantau untuk yang interface-nya. Nah, ini kalau dilihat dari harian, ini jam mulai dari tadi pagi sampai jam 14 saat ini. Itu traffic yang dilewatkan rata-rata adalah 860 untuk in-nya, untuk out-nya itu rata-ratanya sampai 847. Ini maksimalnya 860 atau rata-ratanya untuk out-nya itu 847. Ini untuk harian, untuk mingguan seperti ini. Nah, ini ketika tidak ada traffic pun masih bisa terlihat. Jadi ketika kita mulai pengujian di hari Jumat sampai hari Rabu hari ini, nah, terdapat di hari Minggu sampai Senin, mungkin Minggu malam atau malam Minggu sampai hari Senin, ini trafiknya down. Baru hari Senin kita pantau lagi, trafiknya akan jalan. Kalau kita pantau bulanan seperti ini, nah, dan seterusnya. Di interface lain pun juga sama. Nah, seperti itu contoh penggunaan dari Grab. Nah, seperti itu tadi fungsi dan contoh konfigurasi pada tool grabbing yang ada di router OS. Ada beberapa hal yang teman-teman ketahui, tool grabbing ini bisa digunakan di router OS versi 6 ataupun di router OS versi 7. Bisa juga digunakan untuk perangkat low end ataupun di perangkat high end. Nah, ini yang paling penting,
ketika teman-teman menggunakan tool grabbing ini, pastikan perangkat router teman-teman masih memiliki sisa storage, karena record dari grabbing ini akan tersimpan di storage router teman-teman. Nah, ini ada catatan buat teman-teman juga. Bagi teman-teman yang sudah menggunakan tool grabbing ini dan hasil grabbingnya menunjukkan CPU loadnya itu di angka 70-80 bahkan sampai 100%, itu silahkan teman-teman upgrade perangkatnya. Nah, untuk melakukan upgrade perangkat atau membeli perangkat mikrotik atau perangkat kebutuhan jaringan lainnya, teman-teman bisa melakukan pembelian di website kami, citraweb.com, atau di marketplace dengan nama toko Citraweb. Nah, sekian video kali ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bagi teman-teman yang belum subscribe channel Mikrotik Indonesia Citraweb, silahkan di subscribe terlebih dahulu. Jangan lupa like dan share-nya supaya bermanfaat bagi yang lain. Jangan lupa juga klik tombol loncengnya supaya mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami. Sampai jumpa di tutorial selanjutnya. Saya melakukan semua konfigurasi yang ada di seperti apa konfigurasi dan fungsinya. Silahkan teman-teman setelah kita selesai melakukan konfig. Dari awal. Oke, ada salah satu memonitoring. Tiket penggunaan. Wah, kok kayaknya bahasanya rada aneh ini aku. Rata-rata traffic CPU, apa penggunaan. Astagfirullah. Nganu ini kalayar ini gini dadi kerep ujung mudeng lho. Jangkrik kok. Wah, iya. Nah, oh ya, oke. Ketika kok berfungsi toh? Kenapa tuh kejuan? Kok lari aku tadi? Kita bisa melaporkan. Oh iya, iya. Yo, hasil grabbing tersebut bisa menjadi ujung. Ah, kok malah jadi koyong ini?